Sini lu, tua banget. Jangan lawan. Dengar ya, gue pengen lo tinggal di sini. Gue pengen lihat lo menderita. Kita siksa aja nih dia. Kalau perlu kita habisin nyawa dia. Supaya dia nyusul anaknya di neraka. Jangan, Vi. Jangan habisin dulu. Sampai kita nemuin surat wasiat. Dan surat kuasa pemindahan hartanya. Kamu tahu kan? Dia udah janji sama kita. Kalau dia bakal ngasih semua hartanya ke anak dan mantunya. Iya kan? Benar-benar. Sekarang saatnya kita untuk menguasai harta dia. Benar. Biar aja dari sini. Hey. Ada keperluan apa ya? Kenapa saya dipanggil kemari? Begini ya Pak, saya mau nanya soal surat wasiat yang dibikin oleh mertua saya tentang pemindahan hartanya Pak. Apa itu benar? Iya, itu benar. Cuman surat wasiat tersebut akan berlaku jika Pak Samsul sudah menandatanganinya disertai dengan tanda tangan anak dan mantunya. Oke. Saya ini kan mantunya Pak Samsul Pak. Bisa nggak langsung diproses saja? Hal itu boleh-boleh saja. Jika kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat. Tapi sebelumnya boleh saya bertemu dengan Mbak Aulia dan Pak Samsul? Maaf Pak, anak saya Aulia kebetulan lagi di luar kota. Lagi ada kerjaan di sana. Justru Aulia menyuruh kami berdua untuk segera memproses. Karena memang kondisi suami saya sedang tidak baik Pak, tidak stabil. Baiklah, jika seperti itu. Cuma saya minta tolong dipanggilkan Pak Samsul. Karena ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan beliau sebelum proses ini dilakukan. Baik, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Bangun. Bangun sini, bangun! Kamu tenang aja, Mas. Aku hari ini lagi gak mau pisah. Karena aku lagi butuh kamu hari ini. Mau kamu apa? Aku mau kamu sekarang temuin pengacara kamu dan kamu tanda tangani surat wasiat yang udah kamu buat. Ngerti? Dan ingat ya, kamu jangan pernah ngomong apa-apa sama pengacara kamu. Kalau enggak, aku habisin kamu di sini. Ngerti? Terima kasih, Pak. Kita udah dapet apa yang kita mau. Astagfirullahaladzim. Ya, ya Allah. Apa sih? Allahu Akbar. Kenapa nih mobil? Bentar kan ya? Kenapa aja sih, Dam? Ya Allah. Gue bengkel terus tapi mogok-mogok mulu deh.
Mbak. Lihat apa sih, Dam? Kamu ngeliat tadi ada cewek lewat gak? Gak ada, aku gak liat apa-apa kok. Kenapa sih emangnya? Ini kayak bekas galian deh. Ada cangkul di sini. Mau ngapain? Adam. Aku mau cek kan ya. Ya Allah. Dandam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.